langit karena palton milik Mas Rengki. Baik, hadirin kembali ke lapangan. Seorang jambul masih bisa dibaca kembali dengan tenang kami, dan itu yang terjadi berhasil dan akan angkasa 1-0 di babak yang ketiga. Kita lihat angkasa masih seorang sosok pemain mahal jonggol. Ada tamia di sana. Ada Pepe. Oh, masuk gol. Menarik out kan. Satu sama di babak yang terakhir. Apakah akan bisa di babak yang terakhir dikalahkan dua-duanya? Terus, terus. Tendang kembali akan sangat sebentar. Ibarat pertandingan jelas dikatakan sinjang kirut saja tening. Bos. Mari lanjut perjuangan. Kembali
wing mau nomor 88 dengan serangan yang kokoh dan kuat, pertahanan juga yang tak labilnya karena mereka sama-sama ingin mempertahankan harga diri karena adu gengsi dua-duanya. Dengan pertarungan ini luar biasa, dua partai sama-sama maju ke depan. Masih cucu kembali membuka pintu lebar di sayap kanan. Ujung servis akan kritis. Tapi Teten tidak gagal. Kedua ini dan Edam. Mereka pasangan yang ideal. Epo jadi berani mati. Pakitan presiden yang terus punya pasangan ideal antara M1, M2. Begitu juga Toser dan juga pemukul harus punya pasangan yang ideal. Begitu juga pengantin sama harus punya pasangan yang ideal. Bagaimana hitungan Wikon akan coba muncul. Ayo,
Timur. Yeah.